Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jagi Butirulan, di channel Receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan membuat video reaction Bibora dari SF9, guys. Ya, kalau saya lihat ini MV terbaru ya, guys. Dan sepertinya ini comeback-nya mereka. Oke, music video Bibora. Bacanya apa ya? Bener nggak Bibora? Oh, maaf kalau salah ya. Oke, saya pun penasaran pengen nonton ini. Terima kasih udah requestin di sosial bahasa saya. Karena kalau request di sosial bahasa saya, udah pasti saya akan notice, guys. Tapi mohon maaf, baru bisa saya notice sekarang ya. Karena kemarin saya agak-agak sibuk, guys. Yuk, langsung saja kita persiapkan terlebih dahulu videonya. Karena saya udah penasaran banget, guys, ini. Pengen lihat. Satu, dua, tiga. Oh. Wow. Enak awalnya suara halus. Itu harus dinotis, guys. Ada kayak run sedikit di bawah itu. Ini lagunya nggak basa-basi dong, langsung seru di awal dong. Ini enak. Yes. Asik. Lebih. Ini lagu asik banget sih. Enggak basa-basi, guys. Langsung kita langsung dari awal langsung diisi kayak se ini seru, abis ini si A, si B ngambil, si C ngambil partnya, seru semua. Iya, terus musik sepi, yes. Wih, celananya. Woo, dance. Asik. Oke, stop dulu, guys. Asik itu. Terus tadi ada kayak run-run berapa kali ya. Kemudian dance-nya juga oke ya. Pengambilan gambarnya juga, sinematografi juga bagus. Ya, seru bagus sih, guys. Oke, lagunya seru. Ya, ulang lagi. Tadi husky, ini sekarang full voice. Banyak juga teknik-teknik husky yang kita dengar, kemudian dinamikanya kerasa bagus ya. Habis teknik husky dia kayak teknik chest voice begitu ya, nggak flat ya, kerasa banget dinamikanya, good. Nah sekarang kita dengar nge-rapnya. Asik. Okay. Woo. Rapnya tebel suaranya, rapet nadanya, ulang. Okay. Good. Mereka ini ya, guys, ya, mereka ini SF9 ini ya, mereka harusnya benar-benar terkenal ya, guys, ya. Ini penontonnya udah 3 jutaan ya, 3 juta ya. Dan 8 Januari dirilis. Ya mereka harus banyak ditonton, guys. Mereka harus viral karena menurut saya ya mereka ini ya, mungkin ya, tapi banyak juga mungkin yang nggak begitu tahu ya dengan grup ini, underrated begitu. Ini udah dari tanggal 8 ya, videonya tuh ditonton sebanyak 3 juta.
jutaan gitu. Ya harus tambah-tambah lagi karena lagunya seasik itu guys. Musiknya seru gitu ya, vokal-vokal mereka juga keren. Ya mereka harus banyak-banyak di notice, harus guys. Wih, MV-nya juga keren. Nadanya nggak biasa. Asik. Seseru itu loh. Good. Dance-dance-nya juga seru, bagus, saya suka, elegan, pakai baju hitam-hitam begitu. Nih. Tuh. Husky. Nih, ntar dulu, saya akan ulangin ini keren nih kayaknya nih. Saya denger ya tuh bagian tadi yang saya bilang di berdinamika banget. Ini bagian ini dia ngambilnya husky guys nih. Setelah husky tuh kayak banyak keluarkan nafas gitu ya, halus nafas gitu. Tiba-tiba ditimpan lagi sama temennya dengan suara yang lebih full voice begitu. Nih, nih ya. Tuh. Kayak akan ada tuh, ada apa tuh, wow, saya suka adanya ini guys, ini enak banget malah ini. Nih dengar ya. Itu enak guys, itu enak. Asik, dance-nya juga keren. Yeay, dengar ini. Hey, ada itu lo. Dengar nih. Sih. Nih. Itu seru. Aduh, habis guys. Saya udah curiga nih, jangan udah mau habis nih. Aduh, ulang dikit deh. Banget lagu Bibora ini ya. Guys. Bagus banget lagunya. Yeah, mereka harus viral, mereka harus banyak didengarkan orang guys karena lagunya sekeren itu. Dan seru dari awal sampai terakhir, nggak cuma seru-serunya aja tapi ada kualitas vokal yang mereka mainkan guys. Ya, mereka bervariasi ya vokal-vokalnya dan juga dinamikanya kerasa banget ya. Satu dengan yang lain tuh ya saling mengisi aja gitu. Ada yang agak ngambil halusnya, ada yang agak ngambil tebalnya gitu, ada yang main switchnya. Dan bagian refnya juga, chorusnya tuh enak banget guys. Dan ada yang tidak terduga tadi yang udah saya jelaskan, yang saya suka. Pokoknya keren lah, keren banget. SF9 selalu bagus, nggak pernah mengecewakan. Oke lah, serasa itu aja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saya tinggalkan di kolom komentar. Tapi please, dengan saran sopan. Dan jangan subscribe channel ini guys, jika kalian tidak suka dengan komentar saya ataupun jika kalian tidak suka dengan seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share, subscribe, dan nonton video-video reaction SF9. Agar semakin banyak menonton SF9, saya pun semakin semangat untuk membuat video reaction SF9. Terima kasih, dadah.